Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bersama saya lagi, saya beri kalau bukan siapa? Saya beri kalau bukan dengan Sekis Rozi dalam e-tution online subjek bahasa Melayu. Oke, siapa yang dah masuk? Boleh tak perkenalkan diri? Saya nak tengok siapa. Saya nak cari, nak tanya attendance kita. Siapa yang masuk kelas saya hari ini? Boleh saya tahu? Saya nak cek kehadiran hari ini. Siapa yang datang hari ini? Boleh orang kata perkenalkan diri ataupun muncul di live chat. Saya nak tahu dengan siapa lah saya bercakap dan berinteraksi hari ini. So siapa yang dah masuk kelas saya, boleh komen dekat live chat. Saya nak tengok siapa yang sudi masuk kelas Sekis Rozi hari ini. Okay, so saya nak ucapkan sebelum korang nak tulis tu, okay, saya nak ucapkan ribuan terima kasih, jutaan, ratusan, puluhan, okay, terima kasih kepada semua dan kepada semua yang sudi join, okay, kelas saya pada hari ini. Okay, sudi untuk meluangkan masa dengan Sekis Rozi dalam e-tution online subjek bahasa Melayu. Okay, siapa yang baru masuk tu, boleh tak kita berkenal-kenalan? Boleh saya tahu siapa yang ada kat kelas saya ni? Boleh saya tahu? Okay, saya nak tengok. Okay, siapa yang dah boleh cakap hi tak dekat saya, dekat live chat? Okay, hi Amran Jamil. Kita ada Amran Jamil, the one and only yang selalu masuk kelas saya. Terima kasih Amran Jamil sebab sudi masuk. Siapa lagi yang ada dekat kelas ni, boleh say hi kat sana. Dekat sana pula. Dekat saya, saya nak tengok. Okay, so siapa yang ada, tolong first kali macam saya cakap, terima kasih sebab masuk. Jangan lupa untuk siapa yang dah masuk, tekan subscribe. Sebab kat YouTube tu, kalau tekan button subscribe. Kita ada Seketulia, hai. Kita ada Fatihah Nizam dan kita ada Fakri Akil. Hey yo. Okay. Terima kasih sebab sudi masuk kelas saya. Saya sangat-sangat-sangat terharu sebab korang still, okay, untuk memberikan masa korang yang berharga tu kepada saya untuk kita bersama-sama, okay, membincangkan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okay, so jangan lupa siapa yang dah masuk, okay, share link website kat korang-korang eh. Saya tak nak, kita je. Kenapa macam letih je sehari ni? Okay ke? Alah, macam letih pula. Okay, ini ceritanya Seketulia. Hari ni saya ada 4 kelas. Takut tak? Hari ni kelas saya straight eh. Form 2, form 3, form 4, form 5. Daripada petang tadi. Petang tadi saya ada form 2. Kelas pukul 5 saya ada kelas form 2. Kelas pukul 6 saya ada form 3. Pukul 8 saya ada form 4. Dan pukul 10 saya ada korang. Pukul 10 pula. Pukul 9 saya ada dengan korang. Tapi jangan risau, suka tu dia. Muka je nampak letih. Tapi saya tetap bersemangat ya hari ni. InsyaAllah. Doakan saya bersemangat untuk korang semua. Sebab antara semua, kelas saya sangat excited nak masuk kelas form 5. Saya tak tahu kenapa. Okay? Sebab apa? Sebab saya ni antara semuanya saya dah mengajar lama. Saya sangat dekat dengan pelajar tingkatan 5 sebenarnya. Saya sangat dekat. Pelajar-pelajar saya banyak dekat, ya, banyak rapat dengan saya pelajar tingkatan 5. Okey, sebab itu saya sangat-sangat sayang pelajar-pelajar tingkatan 5 saya, okey? Okey, tak apa, it's okay. Kemak-kemakai, okey. Setetak yang semasa saya, takut Amran Jamil. Thank you, Amran Jamil. Thank you sebab bagi motivasi untuk saya untuk terus mengajar korang hari ini. Okey, so tak apa, terima kasih. Okey, so jangan lupa hari ini macam biasa, saya akan letak bahan dekat bawah, description. Jangan lupa untuk download bahan ni. Okey, hari ini kita akan kembali belajar mengenai kesalahan tata bahasa, kesalahan ni dan semua kesalahan-kesalahan tu. Hari ni kerja kita nak cari kesalahan je. Okay? So, jangan lupa ya untuk download bahan ni dekat bawah. Hari ni kita akan cuba bincangkan, ada banyak soalan dalam ni, tapi kita akan tengok yang mana saya nak bincangkan. Takut tak. Kita akan tengok yang mana saya rasa penting untuk korang tahu. Okey, dan lazimnya saya suka sentuh mengenai kesalahan-kesalahan bahasa. Okey, cari kesalahan ejaan, cari kesalahan tata bahasa, cari kesalahan imbuhan. Ini saya suka sebab kat sini selalunya pelajar akan terkesima. Bukan terkesima, selalu silap sebab kadang-kadang ni macam betul, ayat ni macam betul. Ayat ni macam salah. Ayat yang betul kamu ingat salah. Ayat yang salah kamu ingat betul. Itu yang saya nak. Kita nak perjelaskan hari ini. Okay, dapat ya kat situ semua. Okay, terima kasih siapa yang sudi join. Okay, so kita tengok lagi siapa yang masih ada. Okay, jangan lupa kalau tak faham tolong tanya ya. Saya tak best lah kalau korang tengok video saya, tengok live satu jam, tengok je saya sudi membebel, tak apalah dia ni dia membebel. Aku pun tak faham. Korang tak faham, korang tak nak tanya. So kalau korang tak faham apa-apa, kalau korang nak bagi tahu apa-apa, korang just cakap je dekat
live chat tu. Contoh cakap, alamak aku pergi toilet ni. Tak apa, tulis je. Asal saya pergi toilet je. Tak apa, saya akan bacakan. Ha, walaupun toilet rumah kamu. Okay, tulis je anything kau nak tulis. Okay, so dapat dekat situ eh. Hari ni saya tak sempat nak menulis soalan ni. So saya harap saya bergantung kat korang semua. Bahan ni korang boleh dapat dekat description bawah. Okay, so kita akan bincangkan jawapannya saja. Okay, dapat tak? Okay, so kita tengok kat situ. Okay, kamu tengok soalan nombor 3. Okay, kamu tengok dekat dalam yang saya bagi ni. Okay, soalan nombor 3B. Okay, tolong tengok soalan nombor 3B. Saya dekatkan sikit. Soalan nombor 3B yang bawah ni, dia minta mengenai ayat-ayat perintah. Okey, dia minta mengenai ayat perintah. So kita nak bincangkan tentang ayat perintah pada hari ini. Okey, mencari jenis-jenis ayat perintah. Okey, itu yang kita nak tengok. Okey, tapi sebelum tu, sebelum kita menjawab soalan ini, okey, kita kena tahu dulu apa jenis-jenis ayat yang ada dalam bahasa Melayu. Okey, so itu yang kita nak belajar hari ini mengenai jenis-jenis ayat. Okey, so kita tengok dahulu. Dalam bahasa Melayu, kita ada 4 jenis ayat kalau korang nak tahu. Okey, yang pertama kita ada ayat penyata. Kita ada ayat apa lagi? Siapa tahu jenis-jenis ayat kalau korang nak belajar? Kita ada ayat penyata. Kita ada ayat apa lagi? Siapa yang masuk kelas saya? Saya nak tanya, saya pada ayat penyata. Kita ada jenis ayat apa lagi? Ayat penyata, ayat apa lagi? Ayat apa lagi yang kita ada? Okey, betul. Kita ada ayat seruan. Okey, dan kita ada apa lagi? Ayat tanya dan kita ada banyak. Okey, ayat perintah. Okey, untuk siapa yang tidak ayat suruhan, untuk Amran Jamil, ayat suruhan, ayat silaan, ayat permintaan, larangan itu termasuk dalam ayat perintah. Nanti kita akan belajar. Okey, so dalam bahasa Melayu kita ada 4 jenis ayat ini. Dan ini adalah perbezaan ayat yang ada dalam bahasa Melayu. Okey, dan apa yang membezakan setiap ayat ini adalah kita akan tengok sekarang. Okey, so apa itu ayat penyata? Ayat penyata adalah ayat-ayat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu, untuk menerangkan sesuatu. Okey? Okey, siapa yang nak bahan yang saya bagi ni dekat description bawah eh? Sebab saya tak sempat nak tulis dekat whiteboard, so kita berpandukan bahan yang saya bagi dekat description, okey? So, menyatakan sesuatu. Okey, dapat? So, apa lagi ciri-ciri ayat penyata? Ayat penyata selalunya, okey, di akhir-akhir ayat akan ada tanda noktah. Tanda noktah ataupun titik kita panggil dalam bahasa zaman-zaman budak-budak cakap, kau tak letak titik. Contohnya, tanda noktah. Itu adalah orang kata ayat penyata. Untuk menyatakan sesuatu. Okey. Siapa boleh bagi contoh satu ayat penyata? Bagi satu ayat penyata, saya nak tengok. Siapa boleh bagi satu ayat penyata, saya nak tengok. Betul tak korang bagi ayat penyata? Ayat penyata ni adalah yang paling senang sekali. Korang nak nyatakan apa? Saya nak baca. Ayat tanya, betul. Fatihah Nizam, ayat tanya, betul. Ada satu ayat tanya. Okay. So, Sir Rosi kelihatan segak pada malam ini. Alamak, Syekh Irfan dah masuk, takut. Thank you Syekh Irfan. Saya suka ayat penyata awak pada hari ini. 10 markah untuk awak. Kalau awak ambil exam, dapat. Kalau saya jadi pemeriksa, insyaAllah saya bagi itu lah. Tak adalah gurau je. Okay, thank you. Okay, so betul. Okay, ayat penyata. Saya suka belajar bersama intuition. Titik. Betul. Dan bodek, takut. Syekh Irfan, jangan bodek saya. Bodek admin intuition. Kalau bodek saya tak dapat apa. Bodek admin intuition mungkin dapat t-shirt. Takut eh. Okay. Okay, betul kan Syekh Irfan? Sir Rosie kelihatan segak pada malam ini. Titik, betul. Ayat penyata, saya suka belajar bersama intuition. Titik. Jangan lupa untuk letak titik eh. Ini penting ni. Ini yang selalu menjadi masalah sebab apa. Pelajar selalu kalau buat karangan ke kan,
korang tak nak letak titik. Ah, tak nak letak, korang punya tanda nokta. Dan kenapa penting? Sebab ini ada markah tau dalam karangan. Jangan lupa. Okey, ibu saya sedang makan di meja makan. Betul. Okey, Fatihah Nizam. Terbaik. Korang semua, cenggene. Okey, so jangan lupa untuk tanda titik. Sebab benda ni selalu jadi mistake pelajar sebab dia orang selalu lupa letak. Sebab dia terlalu dia kecil kan. So korang kena tengok tu. Sebab itu selalu kalau tulis karangan semak banyak kali. Okey, mana ayat penyata, mana kena letak tanda tanya, mana kena letak tanda seru, mana kena letak tanda nokta, itu semua penting. Okey, dapat ya? Oh, korang terbaik dalam malam ni. Okey. So, ayat itu adalah ayat penyata. Okey, untuk menyatakan sesuatu. Okey, kertas ini berwarna putih. Ayat penyata. Okey. Malam ini sangat panas. Contohnya, okey, malam ini sangat panas. Ayat penyata. So kamu nak memberi tahu sesuatu. Okey, so itu mudah. Okey, kita pergi kepada jenis ayat yang kedua. Ayat tanya. Okey, apa itu ayat tanya? Ayat tanya adalah ayat-ayat yang diakhiri dengan tanda tanya. Macam mana bentuk tanda tanya ataupun tanda soal adalah begini. Ini tanda soal. Macam telinga gajah kan? Inilah tanda soal. Lama tak nampak pula. Okey, ini tanda titik tadi, nokta. Ini adalah tanda soal. Okey, dapat? Dan, Syed Irfan macam tu letak tanda soal, tanda soal, tanda soal. Okey, dan dalam ayat tanya, korang kena tahu ada dua jenis ayat tanya tau. Okey, ada dua jenis. Kita ada ayat tanya dengan kata tanya. Okey, dan ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya. Apa itu kata tanya? Bagi contoh satu kata tanya. Siapa yang masuk kelas saya hari tu? Saya tak ingat kelas live ETL minggu lepas. Itu saya live minggu lepas saya. Saya ajar mengenai ACBDBAM. Ingat lagi tak? ACBDBAM. Ingat tak ACBDBAM? Okey, siapa ingat ACBDBAM? Saya dah ajar. Bilakah? Okey, tak perlu cakap kah. Sebenarnya apa? Bila? Itu saja. Tak perlu letak kah, partikel kah, tak perlu letak pun tak apa. Okey, mengapa? Bilakah kamu pulang dari Norway? Kah itu adalah partikel. Kalau kau sebenarnya tak perlu letak kah pun tak apa. Sebenarnya kalau contoh ayat tadi tu ada, okey, ada bila, apa, siapa, bagaimana, ini semua adalah kata tanya. Bagaimana, bila, siapa, apa, mengapa, di mana, itu semua adalah kata tanya. Okey, dan ada ayat tanya yang menggunakan kata tanya dengan kata tanya, dan ada ayat tanya yang tanpa menggunakan kata tanya. Contoh yang bagi, yang Syed Irfan bagi, bilakah kamu pulang dari Norway? Contohnya. Itu adalah ayat tanya dengan kata tanya. Okey, siapa boleh bagi kat saya ayat tanya tanpa kata tanya yang tak gunakan benda ni? Bagi satu, ayat tanya tanpa kata tanya. Siapa hebat? Bagi satu, saya satu ayat tanya tanpa kata tanya. Tanpa guna bila, apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana. Okey. Betul. Ceketulia. Dan juga Syed Irfan. Kamu sihat? So kamu bertanya. Kamu sihat? Sihat ke tidak? Contohnya. Kamu sihat? Ataupun kamu sudah makan? Itu adalah ayat tanya tanpa kata tanya. Okey. Maksudnya kamu tak guna bila. Kamu tak guna apa. Kamu tak guna siapa. Bagaimana, kamu tak guna benda-benda semua. Tapi kamu terus tanya. Kamu sudah makan? Kamu sihat? Contohnya. Okey, itu adalah contoh ayat tanya tanpa kata tanya. Dapat tak? Dan lazimnya ayat tanya ni guna untuk apa? Korang sendiri tahu, kalau ayat penyata untuk menyatakan sesuatu, ayat tanya adalah untuk menanyakan sesuatu. Kalau kamu tanya, itu adalah ayat tanya. Okey? Dan lazimnya ayat tanya ini ditanya sebab kita nak jawapan. Dan lazimnya jawapan ini adalah ayat penyata. Contoh kalau kamu bagi ayat tanya, kamu akan dibalas dengan ayat penyata. Contohnya, saya bagi.
kamu sudah makan? Contoh kamu tanya ke saya kan, saya tanya kamu kan, kamu sudah makan? So kamu jawab, oh saya sudah makan. So saya sudah makan itu adalah ayat penyata. Nampak tak? So itu adalah kaitan antara ayat tanya dengan ayat penyata. Okay, kita tanya untuk kita dapat ayat penyata. Okay, contoh saya tanya, seronok tak kelas saya malam ni? Seronok, itu ayat penyata. Walaupun satu perkataan je. Okay, seronok, titik. Itu ayat penyata. Okay, dapat dekat situ. Setakat ni semua faham tak? Saya sangat seronok hari ni sebab korang sangat-sangat kooperatif pula. Marah sahaja ni. Okay, sangat-sangat orang kata memberi kerjasama dengan saya malam ni. Maaf ya. Bahasa Inggeris saya sangat-sangat orang kata di luar, orang kata di under bar sebenarnya. So kalau saya sebut tu macam kurang-kurang sikit bunyi dia, aku dah lantak je lah dengar. Okay, dapat. Okay, sangat produktif lah, betul. Faham eh? Faham sangat sir, bagus, good. Okay, faham sir. Kalau Google Meet dengan sir mesti meriah. Takutlah Google Meet. Ajar saya dulu seketulia. Ajar saya dulu macam nak guna Google Meet. Takut nanti buka Google Meet saya main background. Ada ke background dekat Google Meet? Zoom dulu ada, tak tahu sekarang ada. Saya main background dia nanti, takut. Okay, so dapat eh? So itu adalah ayat tanya. Okay, dapat eh? Itu. Okay, so seterusnya daripada ayat tanya kita bergerak kepada ayat seruan. Okay, bagaimana pula ayat seruan? Ayat seruan ni adalah ayat-ayat yang kita lontarkan untuk menggambarkan emosi. Okay, untuk menggambarkan emosi ataupun menyatakan emosi atau menyatakan emosi ataupun menggambarkan lah. Okay, menggambarkan emosi. Okay, contoh emosi yang kita ada, itu semua adalah orang kata menggambarkan emosi. Jadi kita ayat-ayat yang menggambarkan emosi ini kita gunakan ayat seruan. Dan lazimnya seronok tu gembira. Okey, maaf betul, emosi gembira, maaf. Saya maaf eh. Bukan seronok, gembira. Marah, gembira, sedih. Bukan seronok eh. Gembira, maafkan saya. Okey. So, dan lazimnya ayat seruan ni dia akan guna kata seru. Okey, dia gunakan kata seru. Kalau tadi dia gunakan kata tanya. Okey, kalau ini digunakan kata seru. Apa contoh kata seru? Okey. Contohnya kita ada oh. Lepas tu kita ada eh. Nampak tak? Dia macam buat lagu dekat situ macam nak rapping eh. Adulah, jadi gila sikit malam ni. Okey. Apa lagi kita ada eh? Kita ada apa lagi eh? Kita ada cheese. Ya betul, kita ada cheese. Kita ada saya baca cheese tu baca cia. Korang jangan cia-cia-cia. Cia-cia-cia tu bukan kata seru eh. Yang mana-mana cia-cia-cia se. Saya lepuk sahaja korang cakap cia-cia-cia sahaja eh. So cheese lagi kita ada apa lagi? Kita ada cheese. Lepas tu kita ada aduh. Contoh aduh. Lepas tu kita ada aduhai. Kalau kita nak puji seseorang kita cakap apa? Amboi. Contoh amboi. Amboi korang ni. Bukan main lagi. Contohnya. Itu kita panggil amboi. So ini adalah kata seru. Okay. So ayat-ayat yang menggunakan kata seru ini, okay, dikira sebagai ayat seruan. Okay, wah, ya betul. Satu lagi saya lupa. Thank you untuk Fatih Hanizam. Wah. Okay, dan ada beberapa. Contoh, oh ni kalau kita terkejut. Kalau eh ni macam kita pelik. Oh. Contoh kita juga, oh. Kamukah orangnya yang keluar daripada pintu itu? Contohnya. Ataupun, eh. Bukan awak dah balik ke tadi? Contoh. Kalau kau ni kan memang suka buat aku marah. Itu kalau kamu marah. Kalau cheese pun boleh. Cheese. Berani kau datang ke tempat aku. Cheese pun untuk marah. Kalau aduh sakit. Aduh, sakitnya kakiku ini. Kaki
kaki sakit sini, saya tunjuk kepala. Okey, aduh sakitnya kepala saya. Ha, contoh. Okey, so kita ada lagi Syabas. Betul, thank you. Kita ada Syabas. Okey, kita ada Syabas. Okey, Syabas. Ha, ada lagi lah beberapa. Aduh, aduhai kalau kita kesian. Amboi kalau kita macam nak menganjing seorang, kita panggil amboi. Kalau wah, kalau kita terkesima. Wah, cantiknya. Atau wah, handsome-nya. Sir Histrozi Malami. Ha, contohnya. Kalau Syabas ni kita nak ucap tanya. Syabas, anda telah masuk kelas Sir Histrozi selama satu jam hari ini. Ha, contoh. So, itu untuk kita ucap tanya. Syabas. Kalau ewah, ewah. Ewah pun boleh, betul. Ewah. Ewah lebih kurang macam amboi. Okey, ewah sama untuk kita menganjing. Ewah, cantiknya. Nak pergi mana ni? Ha, untuk kita menganjing ataupun untuk kita memuji. Ha, menganjing eh. Menganjing itu bukan perkataan dalam bahasa Melayu eh. Korang jangan korang guna perkataan menganjing dalam karangan eh. Ha, korang guna perkataan menganjing, dapatkan saya kertas tu. Ha, saya bulat warna merah. Ha, sampai terkoyak kertas tu. Ni kenapa ni? Ha, jangan guna perkataan menganjing eh. Dapat eh, ewah dengan amboi. Okey, dapat eh? Dapat tak kat sini? Ha, dan selalunya kata seru, okey, dia akan ada tanda seru. Okey, dia akan ada tanda seru. Ha, ini adalah tanda seru. Okey, ini adalah tanda seru. Okey. Ini adalah tanda seru, okey. Dan ayat seruan kalau ada kata seru, ada tanda seru, itu adalah ayat seruan. Okey tak semua? Okey tak setakat ni semua? Okey, bagusnya. Ha, admin tengah typing nak cakap bagusnya korang semua. Sekejap. Nanti akan keluar. Bagusnya korang semua. Tak, dah keluar. Okey? Dapat dekat situ? Okey, so itu adalah ayat seruan. Kita pergi kepada ayat yang terakhir. Ini adalah ayat yang kita nak belajar dan kita tengok soalan ni nanti. Iaitu adalah ayat perintah. Okey, dah ayat perintah ini ada 4 jenis. Kita ada ayat suruhan. Kita ada ayat silaan. Ha, tak nak lah saya buat ayat larangan dulu. Suka ayat larangan. Ayat larangan. Kita ada ayat apa lagi eh? Silaan. Silaan. Lepas tu kita ada ayat permintaan. Faham sir, dapat. Good. Permintaan. Good. Sekretaria, you are the best. You are the best. Bagus kalau semua. Okay. So, ini adalah jenis ayat perintah yang ada dalam bahasa Melayu. Apa itu ayat perintah? Ayat perintah adalah kita mengarahkan atau kita memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan ayat perintah ni boleh jadi sama ada ini ayat suruhan, kita menyuruh orang. Ataupun ayat larangan, kita melarang orang untuk melakukan sesuatu. Ataupun ayat silaan, kita kita beri pelawaan, okay? Atau silaan kepada orang terhadap sesuatu. Dan juga kita buat ayat permintaan, kita minta seseorang untuk melakukan sesuatu. So itu yang kita nak tengok pada hari ini. Contoh, ada ayat-ayat perintah ni kan? Ada contoh ataupun macam mana kita nak tengok ayat itu, sama ada ayat larangan, ayat suruhan, silaan. Adalah ada beberapa ayat yang mempunyai perkataan-perkataan yang wajib ada. Ha, contoh, macam ayat larangan. Okey, contoh ayat larangan mesti ada perkataan jangan. Ataupun usah. Ha, ataupun dilarang contohnya. Ha, ini adalah ayat larangan. Contoh untuk ayat silaan pula, dia ada perkataan sila. Ataupun jemput. Ataupun jemput, sila. Ada satu lagi perkataan saya tak ingat. Satu lagi perkataan dalam ayat silaan ni. Siapa tahu boleh bagi ingat saya. Saya tak ingat. Satu lagi perkataan. Okey, yang kena ada. Saya lupa. Okey, dan ayat permintaan mesti ada perkataan apa? Mesti ada perkataan tolong. Ataupun minta. Okey? Tolong, minta. So, kalau contoh dalam satu ayat tu ada perkataan-perkataan ini. Okey, so korang tahu, oh ini mesti ayat larangan. Oh ini mesti ayat suruhan. Oh so ini mesti ayat jemputan atau ayat jemputan pula. Ayat silaan ataupun ayat permintaan. Okey? Dapat tak dekat situ? Okey? Saya harap korang dah dapat. Saya harap korang masih stay dengan saya ya. Okey. Okey, so kita tengok. Okey, so ada persoalan tak setakat ni? Sebab kita dah pergi kepada soalan sekarang ni. Korang ada soalan? Korang ada soalan tak? Kalau tidak kita pergi kepada soalan. Ah, pelik ayat tu.
Okey, korang ada apa-apa nak ditanyakan tak? Aha. Sebab kita akan pergi. Kalau ayat suruhan, okey. Kalau ayat suruhan untuk seketulia, ayat suruhan jarang ada apa-apa perkataan yang special. So lazimnya kalau contoh ada apa-apa ayat disuruh cari ayat perintah, kalau contoh ayat tu tak ada perkataan jangan, usah, sila jemput, tolong kita ni, so maksudnya itu adalah ayat suruhan. Tetapi kamu kena tengok konteks ayat tu juga. Kadang-kadang ada kadang-kadang ayat yang tricky sikit, dia ayat larangan tapi dia tak letak jangan, usah ni, letak perkataan lain. Kamu ingat, oh secakap kena ada, kalau tak ada perkataan-perkataan ni ayat suruhan. So kamu tengok konteks juga dan maksud dia. Okay, kalau maksud dia lebih kepada melarang seseorang melakukan sesuatu, so confirm itu adalah ayat larangan tanpa ada perkataan. Okay, tapi lazimnya kebiasaan dia, okay, setiap ayat larangan silaan dengan ayat perintah, permintaan, mesti ada perkataan-perkataan ini. Okay, dapat tak dekat situ untuk seketulia? Okay, dapat ya? Okay, so kita tengok ayat yang pertama. Okay, kita tengok ayat soalan yang pertama. Okay, korang tolong tengok dalam bahan yang saya bagi. Soalan 3B. Soalan 3B. Okay, korang tengok soalan 3B. Okay, siapa yang tak ada soalan boleh download dekat description bawah ya. Saya dah bagi. Okay, korang tengok kat description bawah, saya dah bagi. So kita tengok ayat yang pertama. Korang boleh baca, kita boleh baca bersama-sama ya. Saya baca soalan dulu. Baca ayat-ayat perintah di bawah dengan teliti. Kemudian nyatakan sama ada ayat tersebut ialah ayat suruhan, ayat silaan, ayat larangan atau ayat permintaan. So dia dah bagi 6 ayat dekat sini. So kamu kena identify, kena nyatakan ayat yang diberikan tu ayat jenis, ayat perintah jenis apa. Okay, so kita tengok yang pertama. Kalau siapa tak ada boleh download kat description ya benda ni. Okay, kamu perlu dapatkan rawatan segera, kata Dr. Nizan kepada pesakitnya. So itu adalah ayat apa? Kamu perlu dapatkan rawatan segera, kata Dr. Nizan kepada pesakitnya. So apakah ayat jenis ayat perintah di situ? Siapa tahu? Saya ulang balik soalannya. Kamu perlu dapatkan rawatan segera, kata Dr. Nizan kepada pesakitnya. Yes, betul seketulia. Ianya adalah ayat suruhan. Okey, apa hint dia saya cakap tadi? Ayat suruhan, dia tak ada ayat orang kata perkataan-perkataan spesifik. Okey, yang macam ayat larangan silaan dengan permintaan. So ada tak perkataan jangan dekat situ? Tak ada. Ada usah? Tak ada. Ada sila, jemput? Tak ada. Ada tolong, minta? Tak ada. Okay, dia just cakap, kamu perlu dapatkan rawatan segera. So dia menyuruh. Dia beritahu, okay, kau kena pergi buat rawatan. So dia suruh untuk orang buat rawatan. Okay, so kita tengok ayat yang kedua. Okay, okay, fokus saya, dengar saya cakap. Kalau kamu tak nak tengok bahan saya pun tak apa, dengar saya cakap ya. Okay, tolong jelaskan perkara sebenar yang telah berlaku sementara tadi, kata guru disiplin kepada murid yang bergaduh itu. So ini ayat apa ni? Saya ulang balik Tolong jelaskan perkara sebenar yang telah berlaku sebentar tadi, kata guru disiplin kepada pelajar yang bergaduh itu. Kamu, saya dah beritahu kan ada hint kat situ. Dia ada di awal-awal perkataan, dia cakap perkataan tolong. Tolong. So bila dia cakap tolong, itu adalah ayat apa? Ayat permintaan. Ayat permintaan, dia minta tolong. Tolong bagi tahu perkara sebenar dekat saya. Korang bergaduh ni sebab apa? Contoh saya jadi, kalau saya jadi cikgu disiplin, tak tanya banyak. Saya piat dinga. Adalah gurau je. Okay, kalau saya jadi cikgu disiplin, habis runtuh satu sekolah. Itu kalau saya jadi cikgu disiplin lah. Okay, dapat? Okay, so itu adalah yang kedua. Yang ketiga. Okay, fokus yang ketiga. Okay, thank you Fakri Akil dengan seketulia. Betul, ayat permintaan. Kita tengok yang ketiga. Janganlah sesekali derhaka terhadap kedua ibu bapa kamu, kata penceramah bebas itu kepada semua peserta program motivasi. Okey, saya lupa nak tulis jawapan So dalam exam kamu, kamu tak perlu salin balik ayat tu. Kamu tulis jawapan kamu saja. Okey, so kamu tulis je, kalau nombor satu, kamu tulis je satu ayat apa? Tadi ayat suruhan. Kamu tulis je ayat suruhan macam ni.
Nah, ini cara untuk kamu jawab. Sel yang kedua adalah ayat permintaan. Nah, tulis ayat di sini. Tak perlu salin semula ayat tersebut. Okey? Yes, betul seketul Lia. Okey, dia dah cakap dekat awal itu. Janganlah sesekali derhaka terhadap kedua ibu bapa kamu. Kata penceramah bebas itu kepada semua program peserta program motivasi hari ini. Aha, jangan. Ini selalunya ayat-ayat kalau korang pergi camp, mana-mana camp sekolah. Okey, kalau korang pergi confirm dia akan tutup lampu, dia buka lagu sedih. Lepas tu dia kata, korang bayangkanlah. Korang balik ke rumah. Okey, lepas tu ada banyak sleeper dekat tepi pintu. Ha, contoh, selalu kalau korang pergi camp, confirm ayat-ayat penceramah adalah begini. Ha, contohnya inilah dalam ni. Janganlah kamu menderhaka kepada ayah, mak ayah kamu. Ha, okey. Ha, orang cakap, orang kata, camp motivasi starter pack. Kena ada apa? Kena ada penceramah, kena ada lagu, kena tutup lampu. Ha, lepas tu kena bagi roti. Ha, contohnya lah. Ha, itu adalah orang kata, camp motivasi starter pack. Ha. Gurau-gurau kat situ. Okay, so itu adalah ayat apa? Seketulia, ayat larangan. Betul. Ayat larangan. Okay, setakat ni okay tak semua? Okay, ada masalah tak? Tak ada ya, sebab ianya sangat-sangat obvious. Jawapannya sangat jelas kat situ. Dia bukan jenis tricky-tricky. So, kamu, saya expect untuk soalan ni kamu boleh dapat markah penuh, 6 markah. Okay, so seterusnya kita tengok. Sudilah datang ke majlis perkahwinan anak saya, kata ayah kepada saudara mara. Ha, ini perkataan yang saya terlupa tadi. Saya baru ingat. So ini adalah jawapan apa ni? Sudilah datang ke majlis perkahwinan anak saya, kata ayah kepada saudara mara. Yes, betul. Ayat silaan. Ini tadi perkataan yang saya lupa nak sebut tu. Perkataan sudi. Sudi pun sama juga. Sudi adalah perkataan yang ada dalam ayat silaan. Okey, sudilah. Ha, sudilah datang. Sudikah awak masuk ke dalam rumah saya pada hari ini? Ha, sudikah awak menjadi kekasih hati saya? Ha, contohlah. Ha, sudikah awak berkahwin dengan saya? Ha, selalu macam inilah. Ayat-ayat buaya nak melamar kan. Sudikah awak jadi girlfriend saya? Okey. Ha, dapat tak? Ayat silaan. Betul Fatihah Hadizah. Betul Seketulia. You are the best. Okay, so sila jemput dengan sudi. Okay, so itu adalah ayat silaan. Okay, ayat silaan. Okay, seterusnya kita tengok. Okay, kamu buat dulu tugasan itu, kata Cikgu Amirah kepada muridnya. So ini ayat apa ni? Cuba tengok. Ayat apa? Kamu buat dulu tugasan itu, kata Cikgu Amirah kepada muridnya. Ha, so ada perkataan-perkataan hint tak? Ada kata kunci tak dekat situ? Ini kita bagi kata kunci . Ada tak dekat situ kata-kata kunci? Kamu buat dulu tugasan itu, kata Cikgu Amirah kepada muridnya. Yes, Seketulia, ayat suruhan. Ada tanda soal kat belakang tu. Kenapa tak yakin ke? Seketulia, betul. Itu adalah ayat suruhan. Kita sediakan. Ayat suruhan dia tak ada kata kunci. Okay, ayat suruhan ni boleh jadi anything. Asalkan dia menggambarkan situasi kita menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Okay, so dapat dekat situ ayat suruhan. Okay, kat situ okay ke? Faham ke semua anak-anak? Ada okay ke? Aha, tak yakin tu. Okay, tak apa. Seperti dia. Sebab tu korang masuk kelas saya. Saya akan meyakinkan korang. Ha, okay, dapat . Okay, soalan yang terakhir. Okay, usahlah dikenang kenangan yang lalu. Ha, pesan nenek kepada Halida. Okey, takut . Nenek dia bagi soalan, bagi dia ayat deep kat dia. Okey, janganlah usah dikenang kenangan yang lalu. Ha, pesan nenek kepada Halida. Ha, mungkinlah Halida ni dia baru break up dengan boyfriend dia kan. Lepas tu nenek dia datang. Ha, Halida, usahlah dikenang kenangan lalu. Ha, siapa yang tak boleh move on tu, tolonglah usah dikenang kenangan lalu. Yang lepas dia lepas. Ha, ayat. Okey, faham sir. Okey, ayat apa itu? Ha, ayat larangan. Ha, nenek dia cakap, janganlah dikenang kenangan lalu. Tolonglah move on. Ha, korang ni tak boleh move on. Dah break up tu break up. Banyak lagi orang kat luar lagi. Tak payah nak kenang sangat kenangan lalu tu. Ha, macam itulah ayatnya. Okay? So, itu adalah ayat larangan. Sebab apa ayat larangan?
Sebab ada perkataan usah dekat situ. Okey, ada perkataan usah. Okey, so usah itu adalah kata kunci untuk ayat larangan. Jangan usah. Okey, contoh, dilarang merokok. Dah confirm-confirm itu adalah ayat larangan. Okey, dapat dekat situ eh? Okey, bagus semua. Fatihah Nizam, you are the best. Seketulia pun sama. Bagus saya korang. Yang mana yang lain? Yang lain mana masih bersama saya ke? Saya tak nampak korang di live chat. Okay, so itu adalah orang kata cara nak jawab. So kalau korang jawab macam ni, insyaAllah korang akan dapat buat salah, buat ayuk, intuition buat salah ejaan. Haha, intuition buat salah ejaan, betul. Tor baik tu salah eh. Intuition, korang dah eja tor baik tu salah eh. Bukan tor baik lah, terbaik. T-E-R-B-A-I-K. Nampak tak? Amy kat luar saya cakap dah. Tolong betulkan sikit eh. Terbaik, bukan terbaik, terbaik. Tapi tak apalah, admin pun nak gurau-gurau. Kan budak-budak zaman sekarang tu suka terbaik lah, mantul lah, macam-macam lah perkataan korang. Tapi dalam exam, jangan korang tulis terbaik tu jadi terbaik eh. Ha, confirm nanti kena lepuk lagi. Ha, okay, tolong eh. Jangan eh, guna terbaik eh. Bagus, good. Okay, so next. Ha, kat mana saya nak tulis lagi ni? Okay, so kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya, korang tengok 3C. Tengok 3C. Kita tengok pula jawapan 3C. Okey, 3C dia cakap, okey, fokus eh. Dalam petikan di bawah terdapat 3 kesalahan ejaan dan 3 kesalahan dari segi imbuhan. So ada 3 kesalahan ejaan, ada 3 kesalahan imbuhan dekat situ. So kita nak cari kesalahan apa? Ejaan satu, imbuhan satu. Okay, so ada 3. Okay, so kita tengok yang pertama. Oops, maafkan saya Sir Rozi. Takut. Admin pun tiba-tiba, alamak. Dah kena ayat deep dengan daripada saya. Okay, tak apa. It's okay. It's okay, admin. It's okay. Okay, so kita tengok yang pertama. Okay, kita tengok kesalahan daripada ayat pertama. Kalau tengok eh, 3C eh, kita nak bincangkan. Siapa tak nampak tu boleh tengok. Okay, boleh tengok dekat tu saya akan bacakan. Okay, so dia nak cari kesalahan ejaan dengan imbuhan eh. So kita tengok ayat pertama. Pengetua SMK Bandar Hilir perlu menyelesaikan masalah ponteng sekolah dalam tempoh masa yang singkat. Saya ulang balik eh. Pengetua SMK Bandar Hilir perlu menyelesaikan masalah ponteng sekolah dalam tempoh masa yang singkat. Kamu baca sekali, kamu dah tahu dekat mana kesalahan dia. So apa kesalahan dia seperti, boleh kamu beritahu dekat saya? Okay, pengetua SMK Bandar Hilir perlu menyelesaikan masalah ponteng sekolah dalam tempoh masa yang singkat. Siapa tak tahu, siapa tak dapat bahan ni boleh tengok dekat description eh. Okay, good. Yes, betul. Okay, so yang pertama adalah, yang salah adalah menyelesaikan. Okey, saudara exam, kamu tulis perkataan salah dan kamu tulis perkataan betul dia. Menyelesaikan eh, ini adalah kesalahan imbuhan. Okey, bukan menyelesaikan, menyelesaikan. Satu lagi, Fatihah dah beritahu kat situ. Satu lagi, tempoh. Ejaan ni bukan tempoh eh. Okey, ejaan ni adalah tempoh. Okey, sebab kat sini kalau tempoh ni dia dah jadi maksud eh. Tempoh ialah kita menempuh. Kita menempuh halangan. So itu tempoh. Okey, kalau tempoh adalah durasi ataupun duration, jangka. Okey, jangka masa. Itu kita panggil tempoh. Okey, so dia dah jadi masa. Dia dah jadi perkataan eh. Tempoh dengan tempoh. Okey, dan kat sini kita tak pakai tempoh. Kita pakai tempoh. Okey. Faham dekat situ eh? So ini cara untuk korang menulis dalam exam. Okay, ni yang pertama. Okay. Tengok pula yang kedua. Okay, yang kedua. Boleh tengok soalan ni, kalau tak ada boleh download kat description eh. Okay. Okay, sekejap. Nak ambil nafas sekejap. Letih. Okay. Pedalaman dasar Sungai Pontian perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah banjir yang berlaku sejak tahun 90-an lagi. So
Kat mana kesalahannya kat situ? Okey, saya ulang balik. Pedalaman dasar Sungai Pontian perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah banjir yang berlaku sejak tahun 90-an lagi. So, dekat mana kesalahannya kat situ? Siapa tahu? Okey, pedalaman dasar Sungai Pontian perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah banjir yang berlaku sejak tahun 90-an lagi. Okey, satu adalah 90-an. Okey. 90-an kita tukar menjadi 90-an. Ada tanda sempat. Okey. Satu lagi adalah apa? Satu lagi. Apa jawapan satu lagi? Pedalaman dasar sungai Pontian perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah banjir yang berlaku sejak tahun 90-an lagi. Ha, so apa jawapannya kat situ? Okey. Dapat ke semua? Apakah jawapannya? Okey, betul Fatihah Nizam. Okey. Pedalaman silap ya, bukan pedalaman. Okey, pendalaman. Okey, apa beza pedalaman dengan pendalaman? Pedalaman adalah kawasan-kawasan kampung. Okey, kawasan-kawasan hujung kampung, pedalaman. Okey? Tapi pendalaman adalah untuk kita mendalamkan sesuatu. Okey, mendalamkan sungai. Itu selalu menjadi kesalahan apabila kita meletakkan kita tertukar maksud dua ni. Ataupun kita gunakan okey, kawasan pendalaman kampung pisang. Salah eh? Bukan kawasan pendalaman. Kawasan pedalaman. Okey, tetapi kalau kita nak mendalamkan sesuatu baru kita cakap pendalaman. Kita mendalamkan sesuatu. Mendalamkan sungai, mendalamkan contoh lubang, itu kita mendalamkan atau pendalaman. Okey. So, sekarang kita nak saya bincangkan ini. 90-an. Bila je kita boleh guna tanda sempang dalam bahasa Melayu? Tanda sempang. Siapa dah pernah masuk kelas saya sebelum ini? Okey, faham sir. Okey. Siapa yang pernah masuk kelas saya sebelum ini? Saya dah terangkan macam mana penggunaan tanda sempang dalam bahasa Melayu. Okey, sebab tak semua benda boleh guna tanda sempang. Hanya empat situasi saja. Okey, empat situasi dalam ayat yang kita boleh guna. Apakah situasi tersebut? Yang pertama adalah bila kita guna kata ganda. Okey, yang kedua bila kita nak merangkai tahun. Yang ketiga kita nak merangkai kata nama khas. Yang ketiga adalah untuk kita merangkai kata sendika. Okey, tambah dengan angka. Ini saja yang boleh guna tanda sempang. Macam mana caranya? Okey, yes, betul Sekretaria. Okey, kita tengok ni. Kita tengok dahulu. Kata ganda. Contoh macam labi-labi. Kura-kura. Okey, ibu-ibu, bapa-bapa, ibu-ibu, bapa-bapa. Nampak tak? Kita guna tanda sempang. Sebab kita nak menggandakan. Kata ganda boleh guna tanda sempang. Okey, contoh terus eh. Contoh ibu-ibu. Okey, nampak tak dekat situ? Kita ada labi-labi. Baru kita boleh guna tanda sempang dekat tengah ni. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tahun. Ini adalah ini yang saya cakap tu. Okey, 90-an, 20-an. Okey, 20-an, 90-an, 40-an. Itu pun boleh guna tanda sempang. Itu salah sebab kita ada tanda sempang. Tapi dalam bahasa Melayu kita boleh guna tanda sempang tersebut. Okey, 90-an, 20-an, 30-an. Okey, dapat tak dekat situ? Okey. Maksudnya 90-an ini adalah 1990 sampailah 1999. Itu kita bagi 90-an. Okey? 30-an 1930 sampai 1939. Itu kita bagi 90-an. Okey, ada persoalan? Okey, tak setakat tu? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah apabila kita guna kata nama khas di belakang kata nama khas. Contoh macam anti. Kita pakai contoh perkataan anti kan selalu kita ada anti dadak, anti rokok.
anti macam-macam anti lah, dan perkataan anti yang selalu orang buat salah sebab apa? Sebab orang ingat bila ada perkataan anti, semua perkataan kena letak tanda sempang. Tak perlu, hanya kata nama khas saja. Ha, contoh kalau kita ada anti Amerika. Ha, contoh anti Amerika. Baru ada tanda sempang. Okey? Baru ada tanda sempang. Okey, dapat dekat situ. Anti Amerika, anti komunis. Baru kita ada, sebab komunis tu kata nama khas. Kalau contoh anti dadah, tak perlu tanda sempang. Anti dadah. Okey, tak perlu tanda sempang. Sebab apa? Sebab dadah itu adalah kata nama am, bukan kata nama khas. Anti rokok pun sama. Okey, sebab rokok itu adalah kata nama am, bukan kata nama khas. Hanya kata nama khas saja. Anti Amerika, anti Malaysia contohnya, ataupun pro. Sama juga pro. Pro Amerika, pro barat. Baru kita ada tanda sempang, sebab barat itu kata nama khas. So, ada tak contoh lain kata nama khas untuk guna tanda sempang? Contoh saya cakap lah. Okey, sebagai contoh eh. Saya padam dulu ni eh. Contoh, awak selalu guna perkataan pro. Okey. Anti. Anti pro. Apa saya sebenarnya? Anti pro pra. Pra. Pra selalunya pra. Pra tak ada. Selalunya pra. Contoh pra kemerdekaan kan. Ini salah eh. Kemerdekaan. Okey, ini salah eh. Bukan pra kemerdekaan eh. Tak ada salah sempang. Sambungkan pra kemerdekaan ni terus. Okey, pra kemerdekaan. Tidak ada pra sebab kemerdekaan. Sebab apa? Sebab kemerdekaan ini kata nama am, bukan kata nama khas. Okey? Okey. Hai. Okey, saya tengah baca eh. Oh, macam tu. Okey, faham. Okey? Contoh pro. Selalunya perkataan pro dengan anti lah. Pro dengan anti. Okey, pro, anti. Baru kita guna orang kata kata nama khas. Kalau anti dadah, kata anti dadah tak perlu tanda sempang. Okey, dapat tak kat situ? And pro Malaysia contohnya, ataupun anti komunis, ataupun anti China, dan ada beberapa lagi. Baru kita boleh guna tanda sempang. Dan yang ketiga, kena guna kata, bila kita nak guna kata sendi dan angka. Contohnya kita nak cakap hari lahir Sir Histrozzi yang ke-18 contohnya, ke-18, baru boleh guna sempang ke-18. Okey, contoh tahun ni kita telah menyambut, okey, hari telah menyambut tahun COVID-19 yang kedua. Contohnya lah. Okey, hari dadah sedunia yang ke-54. Baru kita guna angka ke-18, ke-63 contohnya, baru boleh guna tanda sempang. Okey. Bagus Seketulia. So ini jangan lupa eh, boleh screenshot kalau korang nak tahu. So hanya 4 situasi ni saja boleh guna tanda sempang. Selain daripada tu, korang jangan pandai-pandai guna tanda sempang. Jangan saya daripada sempang jadi lempang saja. Takut eh. So jangan lupa eh. So ini boleh guna tanda sempang, boleh, sebab apa? Sebab dia dah mematuhi syarat yang kedua, iaitu menggunakan tahun. So boleh guna tanda sempang. Okey, dapat dekat situ ya. Okey. So, seterusnya, cuba kita tengok. Ini nak tukar pada korang boleh screenshot. Tapi jangan risau, nanti korang boleh tengok balik video ni. Okay? Dia boleh screenshot dulu, boleh tengok. Tapi nanti kalau contoh korang blur-blur, korang boleh masuk grup tanya tutup e-tution dekat Telegram. Ataupun korang boleh pergi kat website. Kalau korang dah daftar, ada satu page untuk special untuk korang tanya apa korang tak faham dekat saya. Sebab setiap hari saya akan check. Okay? So, apa yang korang tak faham, korang tanya. Sebab special page tu untuk saya saja. So korang tak faham, korang nak bagi homework ke, korang tak faham ke, korang bagi kat situ, kita akan bincang kat situ. Okay, kita bincang kat situ, kita macam buat discussion kat dalam tu. So jangan lupa untuk pergi website eh. Okay, ada page untuk korang tanya, ask Sir Histrozzi. Anything saya akan jawab untuk subjek bahasa Melayu dengan sejarah. Okay, jangan lupa dekat website eh. Sebab korang dah register, so korang mesti tahu ni. Okay, so dapat saya padam dulu eh. Okay, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga. Okey, mana tadi? Okey, pasangan. Kita pergi eh. Saya tak screenshot, saya salin. Okey, bagus. Tak apa. Seperti dia. It's okay.
Okey, so kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, masih lagi kesalahan ejaan dengan imbuhan eh. Okey. Pasangan kembar itu bertutur dalam bahasa China ketika ditemuduga oleh dua orang panel tersebut. Ha, so dekat mana kesalahannya dekat situ? Saya ulang balik. Pasangan kembar itu bertutur dalam bahasa China ketika ditemuduga oleh dua orang panel tersebut. So apakah kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan dekat sini? Okey ke semua? Cuba tengok balik. Pak, saya ulang balik eh. Pasangan kembar itu bertutur dalam bahasa China ketika ditemuduga oleh dua orang panel tersebut. So apakah kesalahan kesalahan ejaan dengan kesalahan imbuhan dekat sini? Okey, siapa tahu boleh bagi tahu saya? Okey, betul. Satu adalah China. Ini kesalahan ejaan eh. China bukan China, tapi China. Okey, sebab China ini negara. China ini adalah orang kata bahasa China. Okey, pasangan kembar. Pasangan kembar tidak ada masalah seketulia. Pasangan kembar itu betul. Tapi Fatihah Nizam betul, ditemuduga itu salah. Ditemuduga perlu dijarakkan. Okey. Dia akan ditemuduga. Okey. Sebab apa? Sebab dalam ejaan temuduga, okey, adalah jarak temu dan duga. Okey, bukan rapat sebab dia dua perkataan yang berbeza, temu dan duga. Okey, temuduga. So tak perlu dirapatkan bila ditemuduga. Okey, dapat kat situ? Bagus eh? Bagus Fatihah Nizam dengan seketulia eh. Okey, korang sudi dengan saya sampai di akhir waktu. So ini adalah kesalahan-kesalahan ejaan dan imbuhan. So dalam exam begini cara untuk korang menjawab. Okey, korang tulis dia punya nombor soalan. So yang salah, okey, korang buat error dan korang bagi tahu apakah kesalahannya. Ha, so begini adalah dia punya cara untuk korang menjawab. Dan contoh korang jawab macam ni, insyaAllah korang akan dapat full mark 6 markah dekat situ. Okey, korang dapat ini 2, ini 2, ini 2. InsyaAllah korang dapat 6 markah. Okey, dapat tak dekat situ semua? Okey, dapat tak dekat situ? Ada pun soalan tak setakat ni anak-anak? Ada pun nak tanya tak? Ada pun nak tanya? Ada pun nak tanya tak setakat ni? Okey. Tadi eh setakat tu seketulia dengan Fatihah Nizam okey ya? Okey. Kalau okey kita tengok. Okey, soalan 3D. Okey, saya tak banyak masa, kita cuba bincangkan yang mana sempat dahulu. Okey, cuba kita tengok yang 3D. Okey, tengok soalan 3D pula. Saya ada soalan saya nak tanya. Ya, tanya. Ya, kenapa seketulia? Tanya, saya sudi mendengar. Apa soalan awak seketulia? Saya nak dengar. Saya sudi mendengar soalan awak. Gitu. Okey, tanya bagus seketulia eh. Korang ada soalan, saya akan jawab. So, saya menunggu soalan daripada seketulia ya. Okey. Tak apa. Okay, saya tunggu sekejap untuk seketulia. Kalau untuk perkataan pendalaman itu, boleh ke kalau saya buat ayat pendalaman ilmu pengetahuan? Lebih kurang macam boleh ke pendalaman ilmu pengetahuan? Okey. Dia kena tengok konteks ayat kamu. Okey, pendalaman ilmu pengetahuan. Boleh. Okey, saya membaca buku itu untuk menambah untuk pendalaman. Tapi jaranglah orang guna. Tapi konteks ayat kamu dah betul. Maksudnya kita nak mendalamkan ilmu pengetahuan kita. Boleh sebenarnya. Tapi kalau kamu cakap pendalaman ilmu pengetahuan, salah. Okey, pendalaman maksudnya kamu nak mendalamkan ilmu pengetahuan kamu. Boleh. Okey, membaca buku berguna untuk pendalaman ilmu pengetahuan. Boleh. Okey, contoh ayat dia, banyak membaca buku adalah salah satu cara untuk pendalaman ilmu pengetahuan. Boleh, tak jadi masalah. Okey, bagus eh. Okey, so nampaknya Amin dah beritahu kat saya tak sempat untuk kita bincang soalan 3D. Tak apa, tidak jadi masalah. Sebab apa? Sebab
Kalau korang masih stay dengan tuition, kita akan berjumpa lagi dekat kelas-kelas yang seterusnya. Okay, so jangan lupa esok ada kelas saya lagi. Esok kita ada sejarah pula. The best subject yang saya ada. Okay, kalau korang suruh saya pilih antara BM dengan sejarah, korang tahulah saya nak pilih mana. Esok adalah subjek makanan saya. Esok adalah subjek sejarah. So jangan lupa esok masuk subjek sejarah saya waktu yang sama. Kenapa Allah pula kat situ Fatihah Nizam? Esok saya pukul 9 eh. Sebenarnya esok saya ada kelas form 2, form 3, form 4, form 5 untuk sejarah esok. Kalau korang nak masuk semua kelas pun tak apa, tak jadi masalah untuk korang masuk form 2, form 3, form 4, form 5. Sebab apa? Sebab korang boleh belajar boleh. Contoh esok form 4 kalau korang nak masuk pun boleh. Maksudnya kita akan buat revision form 4. Kalau korang masuk kelas form 3 pun boleh. Korang nak dapat ilmu tentang form 3 balik pun tak jadi masalah. Okey, esok kelas saya jangan lupa. Esok ada kelas sejarah. Oi, jangan lupa kelas sejarah esok. Esok pukul 9 malam bersama dengan saya untuk kelas form 5. Kelas form 4 pukul 8 malam esok. Okey, macam mana cara dia? Sama macam korang masuk hari ni. Okey, guna website. Tapi saya harap esok tolong minta share kat kawan-kawan korang. Saya nak tengok ramai lagi masuk sebab saya banyak lagi ilmu nak bagi ni. So saya nak bagi semua, wrap, bungkus, ambil semua. Macam tu. Okey, boleh tak semua? Terima kasih banyak-banyak semua. Moga-moga hari ni cikgu boleh berehat dengan aman. Gitu. Okey. Terima kasih seketulia. Okey. So tak apa, terima kasih. Okey. So kita recap balik apa kita dah belajar hari ni. Kita dah belajar mengenai jenis ayat. Ini penting kan jenis ayat ni sebab sangat penting selalu ditanya. Bukanlah kita selalu ditanya, tapi sangat penting. Okey, sebab ianya berkaitan dengan orang kata bagaimana kamu nak mengarang karangan juga. Okey, menggunakan ayat tanya yang betul, menggunakan tanda seru yang betul, apa jenis ayat suruhan, macam mana nak tahu kata kunci ayat suruhan. Kita ada ayat larangan, ayat silaan, permintaan dan sebagainya. Okey, so penting untuk korang tahu ada 4 jenis ayat suruhan, ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan juga ayat seruan. Okey, dan juga saya dah ajar tadi mengenai mencari kesalahan ejaan dan imbuhan. Saya dah ajar satu cara yang paling penting tadi adalah macam mana penggunaan tanda sempang. Ada 4 situasi. Kalau korang masih ingat tadi saya terangkan, yang pertama adalah apabila kita nak merangkai kata ganda. Yang kedua adalah apabila kita nak merangkai tahun. Okey, 90-an, 70-an baru kita guna tanda sempang. Yang ketiga, bila kita nak merangkai kata nama khas, anti Amerika, pro barat, anti komunis, dan yang terakhir bila kita nak merangkai kata sendi dengan tahun. Okey, hari jadi ke-46. Okey, hari keputeraan Sultan Selangor yang ke-57 contohnya. So baru boleh guna tanda sempang. Selain daripada itu, korang guna tanda sempang, nanti akan kena lempang. Macam tu, okey? So jangan guna hanya 4 situasi itu sahaja yang boleh korang guna untuk penggunaan kata sempang. Okey, dapat tak kat situ? Okey, so kalau korang ada persoalan, korang video ni akan di-convert ke dalam video. Live ni akan di-convert ke dalam video. So kalau korang ada soalan, korang boleh komen je dekat video tu. Okey, korang boleh komen je kat live ni sebab live ni akan ada. Okey, nanti korang komen je, nanti insyaAllah kalau saya tahu, kalau saya ada, saya ada masa saya akan jawab. Okey, saya akan jawab anything korang boleh tanya je saya. Dan jangan lupa saya cakap dekat page saya, okey, dekat website ada satu page Ask Tutor Intuition. So ada satu page yang special untuk saya je. So anything yang korang nak tanya tentang sejarah, tentang BM, korang boleh tanya dalam tu. Korang nak letak homework korang pun dalam tu boleh. Saya akan bincangkan macam mana cara untuk korang menjawab. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kelas sejarah saya esok. Bye semua. Bye bye.